Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat curhatan dari nelayan Lamongan, Jawa Timur. Mereka mengeluhkan kelangkaan solar untuk mencari nafkah. Jadi saya kesini tidak mau kampanye. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di tempat pelelangan ikan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Di hadapan nelayan, Anies Baswedan menjamin kelangkaan solar tidak akan terjadi jika dirinya terpilih menjadi presiden. Anies menyebut nelayan harus diberi kemudahan membeli BBM solar, termasuk memberi jaminan kesejahteraan nelayan. Selain menjamin kelangkaan solar, Anies juga memaparkan program Bansos Plus, yang nantinya akan memberi kemudahan dan manfaat kepada warga. Bahwa solar yang langka menjadi solar yang terjamin, selalu tersedia. Kemudian yang kedua, kita temukan juga keluhan tentang perizinan. Nelayan-nelayan ini menemukan perizinan itu rumit dan harus berjenjang. Jadi kami akan melakukan perubahan membuat perizinan itu sederhana. Usai bertemu dengan nelayan, Anies Baswedan langsung menuju Pondok Pesantren Al-Islah Lamongan untuk melaksanakan sholat Jumat bersama sejumlah kiai di kawasan Pantura. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.